McLean International yang berhad syarikat teknologi Malaysia dengan pensilan udara dan permukaan menjangkakan pertumbuhan jualan sehingga 25% bagi tahun keuangan akan datang berakhir 21 Mac 2020. Sasaran itu bersandarkan kepada perkembangan permintaan dari pasaran Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Myanmar. 50-50 and I see that going forward almost the same. Yeah. We're looking at various other collaboration that could shift that, because if we potentially commercial, yeah. Terdahulu berlangsung majlis pengumuman kerjasama bersama Ace Hardware Indonesia. Katanya jangkaan itu turut didorong oleh pertempahan produk edisi kelimanya dengan rangkaian teknologi mudah dibawa. Bagi pasaran Malaysia, pihaknya mengunjurkan jualan RM8 juta tahun depan. Di Indonesia pula, ia menjangka jualan sehingga RM1 juta setahun dengan sasaran pertumbuhan antara 25 hingga 50% bersandarkan kepada 260 juta populasi di negara itu.